upacara. Hormat! Sedek! Tegak! Sedek! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 3 Januari tahun 2022. Siap! Laksanakan! Laksanakan! Pengibaran bendera merah putih dan penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Undangan dimohon berdiri. Langkah tegak maju. Thank you.
kanan ada kiri. Dan dua langkah ke belakang. Jalan. Luruskan. Terus kepada sang merah putih. Hormat. Gerak. 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 Balik kanan. Langkah tegak maju. Mengheningkan cipta di pintu pembina upacara. Dan kita seraya berdoa kepada arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, terutama pahlawan yang memperjuangkan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mengheningkan cipta mulai. Lapor membaca Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar dan Kode Etik Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kode etik pegawai Kementerian Agama. Kami, pegawai Kementerian Agama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Satu, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dua, mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Tiga, bekerja dengan jujur, adil, dan amanah. Empat, melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional, dan inovatif. 5. Setia kawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan korps. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Yang dari tempat. Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Garing PK Garing Tahun 2021 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Presiden tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya. 1. Menganugerahkan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2021. Nama Lili Latukonsina Sarjana Agama, NIP 1967-12-30-1987-03-2001, pangkat jabatan Penata Tingkat 1, pengembang tenaga kependidikan pada sesi pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, Satya Lancana, 30 tahun. Marianti Sitania S.A.G., NIP 1964-0301-1991-03-2001, pangkat Penata Tingkat 1, jabatan Kepala Urusan Tata Usaha MTS Negeri 2 Maluku Tengah, Satya Lancana, 30 tahun. Eplin Timisela STH MPD, NIP 1972-0221-2003-2004,
pimpinan pengawas sekolah Himadia Kecamatan Salang. Pinje Hukum SPA NIP 197002 02003 2005 Penata Muda Guru Pertama SD Negeri 20 tahun Semua Hawel NIP 1970-04-12-2-003-1004 Guru Akhir Pertama SD Negeri 20 tahun Yusuf Kamilham, Sarjana Agama NIP 1969-07-212-003-121-003 Penyuluh Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah 10 tahun Ahmad Tahir Bari SPD NIP 1973-1231-2005-011-035 Pengawas Kecamatan Lehitu 10 tahun Yeti Salpila Tehu Pelasuri SPD 1977-1206-2005-012-004 Guru Muda MTS Negeri 1 Maluku Tengah 10 tahun Kementerian Agama memperingati Hari Amal Bakti ke-76. Kementerian Agama dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Sebab sejak dibentuk tanggal 3 Januari 1946 hingga hari ini, Kementerian Agama terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran penting dan strategis dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama serta mewujudkan tanggung jawab kehidupan beragama yang toleran dan ramah bagi semua. Pada setiap hari amal bakti tanggal 3 Januari dicanangkan sebagai kick off pelaksanaan program kegiatan tahunan berjalan. Kementerian Agama telah hadir sebagai payung teduh bagi semua unsur umat beragama, memberikan pelayanan prima bagi masyarakat yang membutuhkan layanan, dan menjaga Pancasila, Konstitusi, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap dalam jalurnya. Hal tersebut dibuktikan dengan naiknya indeks kesalehan umat beragama dari 82,5 52 pada tahun 2020 menjadi 83,98 pada tahun 2021. Indeks kerukunan umat beragama juga mengalami peningkatan yang semula tahun 2020 sebesar 67,46 menjadi 72,39 pada tahun 2021. Indeks kepuasan layanan KUA meningkat dari angka 77,28 pada tahun 2019 menjadi 78,90 pada tahun 2021. Kementerian Agama juga telah menjalin hubungan yang baik dengan para tokoh dan pemuka agama, organisasi dan lembaga keagamaan, forum kerukunan umat beragama, serta unsur masyarakat lainnya. Hubungan baik tersebut diwujudkan dalam beragam pertemuan
baik di tingkat nasional maupun daerah, pendampingan, koordinasi, konsultasi, dan fasilitas. Dari perspektif tata kelola keuangan, Kementerian Agama juga mampu mempertahankan prestasinya. Kementerian Agama kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan tahun 2020. Capaian ini menjadi prestasi yang diraih selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2016. Kita semua memahami prestasi yang telah dicapai oleh Kementerian Agama merupakan hasil kerja keras dari para perintis dan sesepuh Kementerian Agama serta saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama yang selama ini telah mengabdi dengan tulus dan menjaga martabat kehormatan dan kinerja Kementerian Agama. Sebagai salah satu bentuk upacara ucapan terima kasih, Kementerian Agama telah mengajukan kepada Bapak Presiden untuk memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada 9.310 pegawai negeri sipil Kementerian Agama dari 79 satuan kerja yang dinilai telah mengabdi tanpa cacat sebagai abdi negara. Alhamdulillah, Bapak Presiden telah mengabulkan permohonan tersebut dan pada hari amal bakti ke-76 ini atas nama Bapak Presiden diberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada Satya Lencana Karya Satya 30 tahun kepada 509 orang, 20 tahun kepada 2.802 orang, dan 10 tahun kepada 5.999 orang pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga penghargaan tersebut semakin meningkatkan kinerja ASN Kementerian Agama dan menambah kebanggaan sebagai bagian dari Korps Kementerian Agama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dan doa ini akan saya baca menurut ajaran agama Islam dan mohon bagian beragama lain untuk dapat menyelesaikan. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Angkul sahabati Rasulullah ajma'in walhamdulillahi alamin. Hamdan na'imin abdan syakirin abdan ma wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim adhim sultani. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Wahai Tuhan yang maha mulia, sungguh kami memuji dan menyayang dan menyanjungmu dengan segala puja. Engkaulah pemilik keagungan dan singgasana, pencipta dan pemilik alam semesta, melimpah pencipta rahmat dan karunia, menakdirkan kami di pagi hari ini untuk bertemu dan bersua dalam momentum upacara Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama tahun 2022. Semoga berkah dan rahmat-Mu terus menjelma bercucuran kepada kami semua insan Kementerian Agama. Masukkanlah kami semua dalam pemeliharaan-Mu yang tak pernah lena. Wahai Tuhan penganugerah kedamaian, Engkaulah pemilik kedamaian, darimulah bermula semua kedamaian. Kepada-Mu bermuara semua kedamaian. Hidupkanlah kami dalam suasana yang diliputi kedamaian. Wahai Tuhan yang maha melihat dan maha menampakkan, tampakkan kepada kami kebenaran yang terhalangkan dan anugerahi kami mengikutinya dengan segenap daya dan kekuatan. Perlihatkan pula kepada kami kebatilan yang tersamarkan, anugerahi kami menghindarinya dengan semua upaya dan kemampuan. Sertailah kami untuk menunaikan semua tugas yang diamanahkan, berharap tak sekejap Engkau pun biarkan kami dalam ketidakberdayaan, dan sempurnakanlah semua ikhtiar dan pengabdian kami. Pacar
Kembali dan bubarkan. Bubarkan. Kepada Pembina Upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Para pembina upacara, hormat. Tegak. Pembina upacara berkenan meninggal. Thank you.